Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun buat semuanya ya. Ketemu lagi dengan saya Bunda Elisa dari PKR Paguyuban Kamemet Rengganis. Kali ini Bunda akan bikin satu video tentang apa? Bukan tentang ya. Ruang kerja Bunda, nah seperti ini ruang tamunya ya. Ini ruang privat ruang kerja Bunda. Maaf ya guys, berantakan. Bisa lihat ya seperti apa ruang kerja Bunda. Kalau Bunda ada kerjaan pastinya di sini ya. Sini ada lukisan Ibu Ratu, Ibu Blorong pun ada ya. Berantakan tuh guys ya. Foto lukisan Bunda pribadi, lukisan Ibu, ada mandau juga yang dari KPM meja Bunda. Nih ada main-mainan ya, ada si tole, ada boneka-boneka ya, ada kartu tarot juga ada di sini ya, seperti ini ya. Tuh ada gayung, tuh ada pusaka-pusaka yang banyak ya. Pemberian dari para sesepuh ataupun dari karuhun-karuhun Bunda. Jadi dari karuhun-karuhun Bunda ya, seperti ini berantakan ya guys. Ada mahkota-mahkota Ibu, pernak-pernik, sini ada panah juga. Tuh. Ini juga panah. Maaf ya guys, berantakan. Ini hanya sekilas saja ya. Ini ada juga harimau, harimau dari jati ini perlengkapan. Ini ada ini di altar ya, di altar Bunda kayak gini. Ini altar sehari-hari emang kayak gini berantakan ya. Tuh ada bunga sedap malam, lagi susah ya nyari bunga itu. Ada jelangkung, ada penibasawa dan lain-lainnya guys. Yang daerah Bandung silahkan mampir ke Padepokan Bunda ya. Sini pun ada lukisan Ibu ya, Ibu Ratu tuh. Ini altar, di altar ya, maaf berantakan ya guys. Itu ada patung Ibu juga, ada mahkotanya. Bunda dandanin sedemikian rupa ya biar cantik. Tapi kadang-kadang serem ya guys, bukan cantik ya. Ada batu-batu, tek-tek bengek semua ada di situ. Ini lihat dari jauh ya. Tuh ada payungnya juga, ciri khas. Tuh ada kisan Eyang Prabu juga, lalu kisan Bunda. Jadi HP tuh standby aja tuh, enggak ya. Seperti itu. Kebetulan tuh ada kopi susu, kopi pahit, teh dan lain-lain. Ada susu, sesajen ya, sesajen karena emang Bunda emang lagi mau ada ritual mandi ya. Ada ritual mandi. Nah, seperti ini di gayungnya. Ember udah berisi airnya, ada kelapa muda karena Bunda memang media menggunakan kelapa. Kelapa muda itu untuk buka aura ataupun pengobatan lainnya. Bunda menggunakan kelapa karena Bunda apa, kelapa tuh sangat alami ya. Tuh berantakan ya guys ya. Nah seperti ini. Itu Ibu Ratu masih muda ya Bunda, emang ditutup sengaja ya. Blur, oh blur guys, blur. Kalau yang bisa lihat mungkin di sini melihat sesuatu yang janggal, tapi entahlah ya. Coba bisa dirasakan dan dilihat ya. Ini patung singa ya. Patung singa ini dari jati dan dapatnya dari dalam sumur juga ya guys. Nih ada pusaka-pusaka kecil di sini, pusaka-pusaka yang agak besarnya ya. Ada mahkota-mahkota Ibu dan segala macam. Jadi ruangan Bunda tuh penuh dengan barang-barang ya. Dengan barang-barang lilin pun selalu nyala ya. Ini ada minyak juga, ada tarot, ada apa. Kita balik lagi ke altar nih. Ini patung Ibu ya, sedemikian rupa. Ini buat sesajen, buat mandi buka aura, yang
mau dinetralisir. Ini ada susuk gas, ada susuk berlian yang dipasang, ada juga susuk kapsul ya. Sini pusaka-pusaka kecil, minyak-minyak, minyak sinyong-nyong atau minyak apalah ya. Lilin untuk kertas-kertas permohonan ya guys. Ada jahe langkung juga, ada uang mahar, ada pendil, segala macam pokoknya ada ya guys ya. Jadi rame kalau di rumah bunda tuh rame, banyak tek-tek bengek. Meskipun tidak berharga tapi bunda membutuhkannya gitu kan. Nah, kita lari lagi ke sini. Ini ada kartu tarot ya. Jadi kartu tarot bunda bungkus selalu pakai kain hijau ya. Ada minyak pelet juga. Nah, ini si kerucil nih. Ya. Jadi ginilah, ini lukisan bunda, ini pelukisnya sangat luar biasa dan udah almarhum juga ya beliau. Lukisan ini juga kisah mudra biru, mugia beliau diterima ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saimul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Buat para karuhun, para sesepuh bunda dari yang di kanan kirinya, atas bawahnya, kulon wetan kidul ngalirnya, ya, semuanya menjadi berkah buat kita semuanya. Satu kali ya bunda ucapkan bahwa ini bukanlah musyrik, karena ini adalah sebagian koleksi dari bunda, dan semua orang berhak memiliki koleksi apapun, maupun barang pusaka atau apapun ya. Yang penting kita enggak jadi yang musyrik, menyekutukan apa, membuat Tuhan barang-barang seperti ini. Ini hanya syariat dan hakikat tetap dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau konsultasi kalau daerah Bandung, silahkan datang langsung aja ke Padepokan. Nanti ada chat admin ya, mau konsultasi, mau pengobatan, silahkan. Karena di bunda juga ada pengobatan alternatifnya, ada seni budayanya. Jadi barangkali ada yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, silahkan chat admin aja, ada nomor admin ya di video. Jadi kita mah hanya bersyariat hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang bunda banyak netizen yang mengatakan musyrik lah, muja ibu lah. Wah, kalau bunda muja ibu ratu mungkin udah kaya raya ya, apa rumah mewah ataupun apa sudah bunda miliki. Ini bunda hanya sesimpel ini, sesederhana ini, karena bunda inilah bunda apa adanya. Bunda gak mau neko-neko, apapun yang bunda miliki kita harus wajib mensyukurinya gitu ya. Dijalanin aja apapun itu ya. Jadi jangan sampai disalahgunakan ya. Mungkin sekian dulu dari bunda, pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. PKR selalu di hati. Walhamdulillahirrabbilalamin. 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 Saimul Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Aku mubin.